Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Substa Kreatif. Ya, namun sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel Substa Kreatif. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Substa Kreatif, bisa subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Barangkali video saya kedepannya ada sesuatu yang bermanfaat bagi para teman-teman dulur-dulur tukang arit peternak sapi, khususnya bagi pemula. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tip, berbagi cara dalam beternak sapi. Video kali ini saya akan memberi cara, yaitu agar anak sapi tidak kemana-mana tanpa harus menggunakan pagar, langsung stay di ruangan terbuka, tetap di atas kandang. Bagaimana caranya? Yaitu caranya, anak sapi kalau sudah sehat, dipantau, dirasa dengan kalian sudah sehat, itu disegerakan dinaikkan ke atas kandang, indukannya dan anaknya. Nah, misalnya 2 hari baru anaknya sehat, atau 3 hari, langsung dinaikkan induknya dengan anaknya ke atas kandang, jangan pernah dikasih turun. Nah, kalau anaknya turun sendiri, langsung disegerakan dinaikkan kembali, itu sampai 1 minggu. Setelah melewati 1 minggu, itu anaknya tidak akan turun-turun selamanya. Bisa kalian coba, bisa kalian praktekkan. Ini anaknya kalau sudah lewat 1 minggu di atas kandang, bahkan 1 bulan di atas kandang, induknya meskipun dikeluarkan dari atas kandang, anaknya tidak ikut, takut mau turun. Bisa kalian lihat, bisa kalian buktikan. Saya mau pergi ke rumahnya teman yang anaknya sapinya yang sudah stay di atas kandang, meskipun dia didorong untuk turun dari atas kandang, dia tidak mau, takut, serasa takut turun dari atas kandang. Yuk, kita mau ke rumahnya teman terlebih dahulu untuk pembuktian bahwa sapi bisa tidak akan kemana-mana tanpa harus dipagar. Nah, ini saudara-saudaraku, ini adalah pembuktian bahwa sapi tidak usah pakai pagar di ruangan terbuka. Ini contohnya, ini ruangannya terbuka, tidak ada pagar-pagarnya. Ini indukannya, walaupun di luar, anaknya tetap di atas kandang, serasa takut mau turun. Yuk, kita coba dorong-dorong. Ya, ya. Ini takut, ini anaknya ini mau turun. Ini mau diturunin, tidak mau ini. Nah. Terus tetap. Caranya? Dan. Korbin di mana? Marah lo. Nah, ini takut ini. Mau diturunkan tidak mau. Ini buktinya ini. Itu tidak mau. Walaupun induknya sudah diturunkan, dia tetap di atas kandang. Dan induknya itu berada di luar, yang ada putih-putihnya di punggungnya. Ini induknya. Ria Korbin. Ini.
Caran berema, berempat hari, petak patoron. Oh, kalau anaknya sudah dipastikan sehat satu hari langsung naik kandang. Ya. Jangan pernah diturunkan selama seminggu ya. Ya. Nah, setelah lepas dari satu minggu itu sudah bisa dipastikan anaknya tetap di atas kandang walaupun induknya dikeluarin. Itu anaknya. Ini kan kandang terbuka, tidak usah pakai pagar. Ini barangkali teman-teman mau anak sapinya tidak akan kemana-mana. Caranya yang saya seperti bilang tadi, langsung dinaikkan kandang sewaktu anaknya sehat. Jangan terlalu lama, sampai 4-5 hari di bawah. Nantinya setelah besar itu anaknya liar kemana-mana. Nah, kalau mau ikuti cara ini bisa kalian coba di untuk peternakan kalian. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan ada manfaatnya bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Dikira berpositif atau bermanfaat, bisa kalian subscribe untuk membangun channel ini lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Ya, salam kenal, salam persahabatan, salam sukses dari Supista Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.